Okay, ready data. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha pengarah Pusat Dialog Peradaban Profesor Madya Dr. Ruslawati Zainul dan pengasas bersama Projek 57 Tuan Said Sadiq Albar, yang dihormati Dr. Duriah Hassan Adli, perantara naradata pada hari ini, yang diraikan barisan ahli panel dan para hadirin sekalian. Selamat datang ke program Naradata Hari Malaysia 2021 yang dianjurkan bersama oleh Pusat Dialog Peradaban UM dan Projek 57. Tajuk naradata kita pada hari ini ialah Malaysia Harapan Kita. Izinkan saya memulakan bicara dengan serangkap pantun. Merah berani, si bunga raya, kembang megah di sinar mentari. Seminggu sudah hari Malaysia, bangsa Malaysia, mari dirani. Untuk tidak memanjangkan kalam, saya menjemput yang berusaha Profesor Madya Dr. Ruslawati Zainul bagi memberikan ucapan aluan pada pagi ini. Dijemput dengan segala hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Wani. Wow, ada pantun lagi. Okey, saya ingin meraikan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan MC kita, Dr. Wani, kita punya penganjur bersama Tuan Said Sadiq Albar dari Projek 57. Dr. Duriah sebagai moderator. Dr. Duriah merupakan kita panggil associate research fellow di Pusat Dialog Peradaban Melayu, tak ingat. Minta maaf. Okey, dan juga barisan ahli panel yang sangat sangat diraikan hari ini. Semoga dialog hari ini menjadi satu sesi dialog yang sangat bermanfaat kepada semua orang, dan juga staf Pusat Dialog ya, tidak ketinggalan, dan juga Encik Ahmad Muhammad sebagai research penyelidik, pembantu penyelidik kami yang bertugas mengendalikan siri dialog perpaduan. Okey, siri dialog perpaduan ni kita buat setiap bulan. Setiap bulan, dan boleh dicapai di laman web kita. Kita buat rakaman ya. Jadi boleh ditonton ya. Sesiapa yang ingin menonton ya siri yang terdahulu boleh menyaksikannya di sana. Jadi dengan tidak meninggalkan masa, saya tak nak panjang-panjang sebab saya janji semalam 3 minit. saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang dapat hadir. Puan Debbie pun ada, alhamdulillah, terima kasih. Okay, itu sajalah Dr. Wani, terima kasih banyak-banyak. Selamat datang semua, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Madya Dr. Ruslawati Zainul. Berikutnya saya menjemput Tuan Said Sadiq Albar sebagai pengajar bersama naradata ini untuk memberikan sedikit ucapan. Dipersilakan. Terima kasih. Dengar ya? Jelas? Okay. Yes. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sudi bersama kita pada pagi ini. Dan terima kasih kepada Universiti Melaya kerana menganjur sesi dialog hari ini dengan topik Malaysia Harapan Kita. Nama saya Said Sadiq Albar dan saya pengasas bersama perusahaan sosial Projek 57. Hari ini kami menjadi penganjur bersama dengan UM. Yang saya hormati Dr. Ruslawati, pengacara majlis Dr. Awani, dan juga terutama sekali saya selamat pagi kepada ahli panelis kita hari ini. Tuan Haji Badli Shah, Timbalan Presiden Ikram, Krishna Kumar, pengasas Tamiza Media, Nelson Jia, penganalisis daripada Kazanah. Dan juga tidak ketinggalan moderator kami untuk sesi pagi ini, Dr. Duriah. Terima kasih ya. Saya sangat terharu dan untuk berada di sini bersama dengan speaker-speaker yang terhormat. Terima kasih Universiti Melaya kerana memberi saya peluang ini untuk berucap sedikit mengenai topik yang pada hakikatnya kami di Projek 57 menekankan dan cuba ketengahkan. Malah slogan kami adalah mengenai mewujudkan satu pergerakan harapan, iaitu Movement of Hope. Dan apa yang sebenarnya menjadi kemuncak pada tahun lalu dan juga pada tahun ini dengan COVID-19 dan sepanjang Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia,
Dan dalam banyak perbincangan dan juga wawancara yang telah saya berikan, adalah satu persoalan yang sentiasa muncul setiap kali. Adakah harapan untuk Malaysia? Memang kita mengatakan atau merasakan bahawa banyak yang merasa putus asa dari segi aspek ketidakstabilan politik, pandemik COVID-19 yang nampaknya masih belum reda. Dan setiap kali orang bercakap tentang harapan untuk Malaysia atau bertanya ada tak harapan untuk Malaysia, saya menjawab dengan jelas, ya, ada banyak harapan untuk Malaysia. Pandemik ini telah mengetengahkan beberapa aspek terbaik mengenai kita, rakyat Malaysia. Apabila kita sedang melalui masa kegelapan sepanjang wabak ini, kita telah melihat kebaikan dan prikemanusiaan di Malaysia di tahap yang tertinggi. Ketika wabak membuat kita rasa terpisah akibat lockdown, gerakan seperti gerakan bendera putih menunjukkan kepada kita bahawa ada banyak harapan dan bahawa rakyat kita, Malaysia, rakyat Malaysia selalu mendengar dan sentiasa bersedia untuk membantu mereka yang memerlukan bantuan. Untuk mengingatkan mereka yang menderita dan mengalami kesukaran bahawa kami mendengar dan anda tidak sendirian. Pertolongan dalam perjalanan. Tidak ada cara yang lebih baik untuk menunjukkan harapan daripada bersikap baik dan membantu mereka yang memerlukan. Seperti yang telah kita lihat sejak kebelakangan ini, kerajaan datang dan pergi. Tetapi yang kekal hanyalah kita sebagai rakyat Malaysia. Terima kasih. Terima kasih atas ucapan yang sangat bermakna tersebut. Tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan majlis kepada perantara atau moderator kita pada hari ini, iaitu Dr. Duriah Sharifah Hassan Adli yang merupakan fellow penyelidik Pusat Dialog Peradaban. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Alwani Ghazali, Timbalan Pengarah PDPUM. Yang dihormati Prof. Madya Dr. Ruslawati Zainul, Pengarah PDPUM, Tuan Syed Sadiq Alba, pengasas bersama Projek 57, ahli-ahli panel yang kita alu-alukan kehadiran mereka pada hari ini, Tuan Haji Badri Shah Syam Baharing, Timbalan Presiden Pertubuhan Ikram, Saudara Krishna Kumar, pengasas Tamiza Media Group, Saudara Nelson Jajun Eng, penganalisis pelaburan Khazanah Nasional Berhad Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang meluangkan masa untuk bersama-sama pada pagi ini bagi siri dialog bulanan edisi Hari Malaysia PDP dengan tajuk Malaysia Harapan Kita. Assalamualaikum warahmatullahi, selamat, salam sejahtera dan selamat pagi. Jadi dalam masa 2 jam pagi ini, kita akan adakan 3 pusingan dan kita akan mendengar pandangan, lontaran idea daripada ahli panel tentang beberapa topik besar yang berkemungkinan adalah bukan saja cerminan ataupun reflection apa yang mereka harapkan, tetapi apa juga yang kita semua harapkan. Pastinya tidak ada perlu ada interaksi para hadirin dengan ahli panel. Kalau tidak, tidak jadi forum. Jadi kita mengalu-alukan soalan dan saudara Ahmad yang diberi tanggungjawab hari ini untuk mengumpulkan soalan, kita akan lontarkan soalan-soalan tersebut kepada ahli panel di hujung pusingan kedua dan pusingan ketiga. Bagi pusingan pertama, mukadimah 10 minit tu kita berikan sepenuhnya kepada setiap ahli panel. Jadi telah dinyatakan oleh Tuan Syed Sadiq tadi dengan amat baik sekali bahawa Hari Malaysia yang kita baru lalui adalah berlatar belakangkan pandemik COVID-19, berlakunya pertukaran kerajaan yang telah memegang tampuk kerajaan selama 60 tahun dan sewaktu adaptasi tidak berapa begitu stabil. Dan juga pilihan raya umum yang akan datang pada GE15 di mana sudah pasti ada penjajaran baru dan sebagainya, dan yang paling penting mungkin pengundi-pengundi baru akan masuk
Undi 18 ya, akan bersama kita. Jadi kita berharap semua akan menyebabkan atau membawa kepada Malaysia yang lebih adil dan inklusif. Okey, bagi raungan ataupun bagi round ataupun pusingan yang pertama, seperti Tuan Syed Saddiq sebagai penganjur bersama, mereka mempunyai satu visi yang dinyatakan dengan jelas, contohnya di dalam website mereka, iaitu visi daripada Bapa Kemerdekaan kita, Tunku Abdul Rahman. Beliau menyatakan bahawa, dengan izin in English, our future depends on how well many different kinds of people can live and work together. Bahawa masa depan kita itu bergantung kepada sebaik mana. Memang boleh, tapi sebaik mana warga negara yang pelbagai, yang berbeza, yang ramai ini boleh bekerja bersama dan boleh hidup bersama. How well, sebaik mana. Dan kita sudah biasa dengan slogan-slogan seperti Satu Malaysia, Keluarga Malaysia dan sebagainya. Jadi kita berharap panel ahli panel yang pertama, Tuan Badlishah Syambaharin dan seterusnya yang lain-lain juga boleh berkongsi pandangan anda, terutamanya mewakili age group, latar belakang anda dan sebagainya, tentang konsep-konsep yang dalam bahasa kontemporerinya adalah inklusiviti bangsa Malaysia. Dipersilakan Tuan Haji. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Yang saya hormati Puan Moderator Dr. Duriyah, seterusnya Profesor Madya Dr. Rosilawati Zainol, Pengarah Pusat Dialog Peradaban UM, Dr. Alwani Timbalan Pengarah, Tuan Syed Saddiq, Pengasah Bersama Projek 57, rakan panel saya, Saudara Krishna dan juga Saudara Nelson dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin dan hadirat, seluruh warga Malaysia, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya kira untuk round pertama ni, saya akan mula dengan kita sepatutnya berasa bersyukur ya, kepada Allah SWT kerana kita hidup dalam satu masyarakat majmuk, masyarakat yang daripada pelbagai agama, pelbagai etnik, pelbagai budaya, maknanya pelbagai latar belakang. Kerana sebenarnya kepelbagaian ini merupakan satu kekuatan. It's an asset. Dia adalah satu strength dalam kita untuk membina sebuah masyarakat yang bersatu padu, maju dan juga progresif. Jadi kepelbagaian ini kita tidak boleh lihat dia sebagai satu kelemahan ataupun satu obstacle, satu halangan. Sebaliknya dia adalah sebenarnya satu kekuatan. Dan dalam kepelbagaian ini, kepelbagaian saja dia tidak akan menjadi kesatuan. Dia perlu berusaha, perlu berkolaborasi bersama, bekerjasama, berkooperasi untuk sampai kepada aspirasi ataupun matlamat objektif sesebuah negara itu. Dan kita lihat ini sebenarnya ini adalah sejajar dengan apa yang disebut, yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 13 tu, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah jadikan kita ini berbagai-bagai puak, berbagai-bagai apa ni, etnik, bahasa, budaya dan sebagainya. Sekerana apa? Allah mengatakan lita'arafu, kerana untuk kenal mengenal. Dan kalau kita lihat kepada kenal mengenal ni, dia bukan saja setakat kita tahu nama ataupun kita tukar nombor telefon dan sebagainya kan. Lita'arafu sebenarnya dia bermaksud lebih mendalam daripada itu, ya. Dia bermaksud kerjasama, berkolaborasi, berkooperasi, berta'awun bersama untuk membina masyarakat dan juga negara. Itu maksud lita'arafu sebenarnya. Dia bukan hanya sekadar kenal-mengenal. Dan kalau kita lihat pun, tuan-tuan dan puan-puan, dalam sirah Rasulullah SAW, sebenarnya di Madinah tu adalah satu masyarakat majmuk. Adanya orang Islam, iaitu daripada Muhajirin dan Ansar. Dan kita perlu tahu di kalangan Ansar pun ada juga bukan Islam.
dia di Islam dan juga bukan Muslim di kalangan Ansar tu pun. Kemudian ada Yahudi, adanya Badui, adanya orang apa nama ni daripada luar negara dan juga Muslim dan non-Muslim. Tapi apa yang mengikat mereka tu? Yang mengikat mereka tu adalah Piagam Madinah tadi tu, yang telah dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Piagam Madinah cukup cantik. Tuan-tuan dan puan hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, memang cukup cantik. Sebab apa? Dia mengikat dan juga meletakkan asas bagaimana interaksi di antara pelbagai etnik, budaya dan juga agama itu. Dan saya tak akan pergi secara mendetail dalam itu, tapi saya rasa cukup bagi saya untuk mengatakan bahawa prinsip Piagam Madinah itu iaitu lahum malana wa alaihim ma alaina, iaitu hak-hak semua sama di antara semua warga Madinah tu, tak kira Muslim ataupun non-Muslim ataupun di latar belakang mana sekalipun, hak semua sama. Tidak ada second class citizen, tidak ada warga kelas kedua, dan seterusnya tanggungjawab pun sama. Tanggungjawab untuk membangunkan negara, tanggungjawab untuk mempertahankan negara sama Muslim juga non-Muslim. It's a very beautiful document sebenarnya. Satu dokumen cukup cantik. Dan itu melihatkan kepada, itu sebenarnya memperlihatkan, memperjelaskan keadilan dan kesaksamaan dalam Islam bila dealing dengan Muslim dan juga non-Muslim. Now seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan kasih sekalian, saya juga adalah pengurusi Gabungan Bertindak Malaysia. Now, Gabungan Bertindak Malaysia ni satu gabungan organisasi pelbagai etnik, budaya dan juga agama. Kita ada 27 ahli pertubuhan di bawah gabungan, di bawah GBM ini, dan kita sebenarnya diikat dengan satu dokumen kita panggil charter. Charter ni ada 15 elemen dalam tu. Termasuklah perpaduan nasional, termasuklah social inclusion, ya, termasuklah apa nama ni, pendidikan dan sebagainya. Ada 15 elemen yang dipersetujui bersama oleh 27 ahli gabungan ini, dan seterusnya kami bekerjasama di atas konsensus, ya, musyawarah dan juga common goal, apa matlamat yang bersama antara kami. Jadi antara tema yang sedang diangkat oleh GBM ni adalah contohnya unity in diversity ataupun perpaduan dalam kepelbagaian. Jadi kami bersamalah buat community empowerment project, project bersama dengan community, project bersama dengan masyarakat, untuk mana, untuk kita membina semangat perpaduan ataupun semangat kerjasama, semangat kesepaduan di antara ahli-ahli masyarakat, ahli komuniti dan sebagainya. Jadi banyaklah projek yang telah kami buat, terutama sekali di Lembah Kelang, dan alhamdulillah dengan izin Allah Taala, sedikit sebanyak kita telah dapat menghakis ataupun menurunkan benteng-benteng yang menjadi halangan perhubungan di antara pelbagai etnik ini. Juga antara program yang boleh saya kongsikan, kita buat juga anti hate speech workshop yang mananya menekankan supaya tidak ada ucapan kebencian antara sama-sama kaum. Kita tahu bahawa kadang-kadang ada prejudis, ya, ada prejudis di kalangan masyarakat. Jadi itu yang perlu kita basmikan ataupun kita jauhkan daripada semangat perpaduan masyarakat itu. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kan, konsep keluarga, konsep yang dibawa oleh Tengku Rahman, satu konsep yang baik, inclusivity dan sebagainya. Konsep keluarga Malaysia ni dibawa oleh Perdana Menteri yang sekarang, Datuk Seri Ismail Sabri, juga sesuatu yang baik jika dapat diamalkan, diterjemahkan kepada sesuatu yang bermakna, okay. Tapi kita harus fikir, kita harus juga sedar, tuan-tuan dan puan-puan, keluarga ni kadang-kadang dia boleh berpecah belah. Keluarga juga boleh retak oleh kerana isu-isu yang apa nama ni, yang dihadapi oleh keluarga. Contohnya kita semua tahu keluarga boleh berpecah oleh kerana berebut harta, kan? Contohnya berebut apa nama ni, hak masing-masing dan sebagainya lah. Jadi untuk satu keluarga tu menjadi utuh dan menjadi kuat, pertamanya perlu ada leadership, perlu ada kepimpinan yang kuat di dalam keluarga. Itu sudah tentulah bapa dan juga ibu, kan. Kalau dalam negara, maknanya kepimpinan negara, kerajaan, parlimen, wakil rakyat, kepimpinan komuniti dan sebagainya. Semua ni semua adalah pemimpin, kan. Jadi kekuatan ke,
kekuatan pemimpin tu penting untuk memastikan keluarga tu utuh dan juga kuat. Jadi oleh itu tuan-tuan dan puan, saya ingin mengajak kita semua menjangkaui pemikiran hanya sebuah keluarga saja. Kita kena tanamkan nilai perkongsian nilai itu, because satu keluarga kalau dia nak utuh juga dia perlu ada perkongsian nilai. Apa values yang di share? Apa values, apa nilai yang dikongsi bersama tu? Nilai keadilan contohnya, nilai kesaksamaan, nilai apa ni, kebebasan, nilai untuk mempertahankan hak-hak asasi manusia, maruah manusia, dignity, mengangkat martabat manusia, mengangkat dan menangkat masyarakat tu daripada permasalahan seperti kemiskinan dan sebagainya. Ini perkongsian nilai dan kekuatan yang perlu kita bina bersama, ya. Kita juga perlu saya kira satu lagi perkara yang penting untuk kita sebut ialah dalam membina satu negara yang utuh, satu masyarakat yang utuh, kita juga mesti memastikan masyarakat itu bebas daripada rasuah. Rasuah ini adalah barah negara, barah yang menjadi sekarang ini dah menjadi endemik, yang maknanya dia meruntuhkan ekonomi negara, dia meruntuhkan juga kekayaan sesebuah negara tu. Jadi ini pun perlu dibenteras juga ataupun dibasmikan rasuah ni daripada landscape negara. Tan Haji, okay, so last point Dr. Duria. Saya ingin juga mengajak kita semua untuk mewujudkan platform untuk membincangkan prejudice racial ini. Sebab ini mau tak mau ini suatu yang masih ada dalam masyarakat kita. Yeah. Jadi saya fikir perlu ada satu platform untuk kita bincang perkara ini dan untuk kita basmikannya, untuk kita fikir apakah cara yang mekanisme yang paling baik untuk kita keluar daripada kepompong prejudice racial yang ada di dalam Malaysia sekarang ini. Akhir sekali, harapan saya tinggi untuk Malaysia. Saya sama dengan Tuan Syed Saddiq. Harapan saya tinggi untuk Malaysia ni. Saya kira kita ada orang yang boleh membawa kemakmuran, kemajuan dan juga progresif kepada Malaysia, dan kita perlu ada pokok pangkalnya, perlu ada kepimpinan yang kuat, kepimpinan yang kompeten, integriti, bebas daripada rasuah. InsyaAllah kita akan ada satu negara yang baik. Wallahualam. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji Badrishah. Jadi saya sebenarnya memang teruja dengan istilah bahawa keluarga itu bukannya, ideally everything should be fine, tetapi keluarga juga boleh berpecah. Itu mungkin sesuatu yang kita tak nak terima, tapi sebenarnya adalah merupakan satu kenyataan. Okay, moving on, kita merujuk kepada perkara yang sama. Tadi kita sudah dengar daripada Tuan Haji pandangan dan sebagainya daripada latar belakang beliau yang begitu very rich with NGO's work and all. Sekarang saya ingin menjemput pula saudara Krishna Kumar untuk meneruskan perbincangan kita mengenai perkara yang sama. Dipersilakan Krishna. Sorry, saya dah ter-off. Ya. Selamat sejahtera dan pagi kepada semua, tuan-tuan dan puan-puan. Terlebih dahulu ingin saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur bersama, iaitu Pusat Dialog Peradaban UM Projek 50 untuk webinar pada hari ini dengan tajuk Malaysia Harapan Kita. Terima kasih kepada pensyarah kanan UM Dr. Alwani Ghazali atas peluang ini. Moderator kita pada hari ini iaitu pensyarah Dr. Duria Sharifah, Dr. Wazirawati Zainun, ketua panelis iaitu Tuan Haji Badrishah dari IKRAM, Saudara Nelson Jia, penganalisis pelaburan Khazanah Nasional, Saudara Syed Saddiq dan Saudari Debbie Chua dari Projek 57, Barisan Teknikal Saudara Ahmad, dan tidak lupa terima kasih kepada semua yang sedang bersama kita dalam webinar hari ini. Saya Krishna Kumar Ilanggowan, pengasas dan koordinator Tamra Media Groups. Saya juga merupakan seorang aktivis sosial yang pernah bekerjasama dengan 3 buah NGO, seorang yang suka menulis mengenai isu-isu perpaduan sejarah kemanusiaan dan banyak lagi. Sebelum ke topik seterusnya, saya menjelaskan mengenai latar belakang saya. Mute.
Krishna, no problem. Boleh dengar ya semua? Boleh. Okay, maaf, ada masalah teknik ya. Jadi saya ingin menjelaskan saya dulu. It's muted again. Can you when you want to balik? Mungkin apabila Krishna ingin buka file lain dia jadi mute. Beginilah keadaan teknologi dia hari yang cuba semua okey, hari on the day itself mungkin ada dugaan-dugaan sebegini. Itu antara sebab saya memang berada di pusat dialog lah, kerana jika ada apa-apa masalah senang saya minta bantuan sebab saya tak begitu apa ni dalam hal teknologi ni. Sementara saudari Krishna mencuba ini dapat atau tidak, seperti yang kita dengar tadi bahawa beliau mempunyai latar belakang yang begitu luas juga untuk seorang anak muda yang baru berumur 30 tahun lebih sahaja sebenarnya. Seperti saya katakan kepada beliau pagi tadi, kita ada sesi introduction dan sebagainya, bahawa ini adalah umur anak muda yang sedang menapak dalam dunia kerjaya dan mungkin agak dekat dengan untuk memulakan hidup berkeluarga. Umur 30-an itu adalah yang sebegitu. Dr. Duria, Umar kata sambung dengan Nelson. Dia ada message. Oh, okey. Nanti dia akan sambung dengan lepas ini. Alright. Okey. Okey, sama. Okey, jadi saudara Nelson, awak telah terpilih untuk menjadi ahli panel kedua untuk kali ini. Jadi Nelson memang itulah saya rasa saya biarkan anda sendiri menceritakan latar belakang dan mengaitkannya dengan topik ataupun pandangan-pandangan yang akan diberikan. Dipersilakan Nelson. Okey, terima kasih Profesor Doria. Salam sejahtera dan selamat pagi. Nama saya Nelson. Saya merupakan investment analyst atau penganalisis pelaburan dekat Khazanah Nasional Berhad, dan saya juga merupakan pengasas bersama dekat projek ET. Kita merupakan NGO yang memberikan peluang dan scholarships untuk anak-anak untuk meneruskan education dekat universiti. So, kepelbagaian inclusivity ini memang kuat kan, dalam pandangan saya. So, apa yang kalau kita tengok apa yang apakah prinsip-prinsip dan value dalam word ini, keberbagaian, itulah tolak ansur memahami pandangan yang lain-lain, dan kita bukan nak setuju tapi kita perlukan ada satu value bertolak ansur dengan different kaum, and from there kita boleh nampak dan memikir lebih dalam dan berjalan bersama sebagai rakyat Malaysia. So, kalau saya bagi satu contoh,
So yang saya memang suka bagi iaitu para atlet negara Malaysia dalam apa-apa pertandingan. Dan for example, sebagai contoh Dato' Lee Chong Wei dalam Olimpik. Itulah yang salah satu contoh kita boleh nampak rakyat Malaysia semua datang pergi mamak ke dalam rumah ke kita sokong Dato' Lee Chong Wei dalam pertandingan Olimpik. Masa tu saya dekat universiti, saya pun remember dekat uni back in the UK kan, kita semua pergi rumah-rumah kawan saya, sebelas-belas orang, kita semua sokong Dato' Lee Chong Wei. Itulah satu contoh yang kita budak Malaysia kan. Dan banyak kawan saya juga, saya juga dekat luar negara, kita bawa kita punya flag Jalur Gemilang letak dekat rumah kita sebagai sebagai satu reflection as a Malaysian kan. So itulah satu contoh yang sangat kuat bagi kita sebagai Malaysian to show that kita ada inclusivity. Itu salah satu contoh dan taktik yang sangat yang very straightforward kalau kita nak sports yang sangat salah satu aktiviti yang boleh mengukurkan inclusivity dan perpaduan dalam negara Malaysia. Itu point satu. Point dua, saya nak share sikit contoh dalam organisasi saya, iaitu Project ACT. Apa yang berlaku, so kita memberikan peluang dan scholarship untuk anak-anak yang berbagai kaum lah, kita tak kira apa kaum, as long as you are the talent. Okay, so kita memberikan scholarship untuk anak-anak meneruskan pelajaran dekat university public public university di Malaysia. So salah satu contoh ialah iaitu scholar pertama kita, iaitu saya tak nak berikan nama, tapi Miss K, okay, Miss H, sorry, yeah. Let's call Miss H, okay. Dia salah seorang yang memang talented dan memang willing to share knowledge dia. So apa yang dia buat, dia study teaching English as second language. Okay, so apa dia buat ialah dia rasa dia dia punya community tak so bagus dalam bahasa English. So apa yang dia buat, dia postkan contoh-contoh dan frasa-frasa dalam bahasa English dan share kenapa adverb ni macam ni in the social media. Itulah salah satu contoh yang sangat kuat, iaitu kamu dalam bangsa apa, boleh memberikan komitmen anda untuk semua orang. So yang itulah salah satu yang salah satu reason dan yang paling kuat kita choose dia sebagai sekolah kita yang pertama. Sekarang dia sudah graduated, sudah study. Kita graduated bersama-sama actually. Itulah salah satu interesting fact. And saya rasa very very bangga. Sangat-sangat bangga dia yang sudah dapat meneruskan dan graduated dan sekarang boleh contribute lagi banyak untuk Malaysia. Yep. Dan akhirnya kalau saya nak share sikit tentang pandangan saya tentang kepelbagaian and inclusivity, saya rasa yang paling penting itu ialah mindset kita. Kita perlulah letakkan kita punya prejudice dan fokus tentang yang misi yang lebih besar, iaitu Malaysia kan. So yang sekian, terima kasih, itulah saya yang saya nak sharekan dalam 10 minit sini. Thank you.
Actually, Nasan, you tak guna pun 10 minit you. Ada lagi sikit. Ada lagi sikit. Berapa minit lagi? Nak cakap lagi sekali? Nak cakap koma? Atau kemudian saja? Boleh juga. Lah. Nanti kalau ada soalan-soalan, kita boleh gunakan masa itu. Nasan, sebenarnya, bila saya lihat CV awak, yang ini pun saya dah tukar font dia font kecil masa saya nak print sebab saya susah nak baca ni ikut-ikut monitor. I was just so amazed for somebody who is so young. Now that I find out you are only 25 years old, lagilah 25 tahun saja. Telah achieve so much, terutama mengenai your project ad itu tadi, sampaikan boleh beri scholarship, boleh kasi beasiswa kepada pelajar-pelajar di IPTA kita. Tahniah, dan kita harap perkara ini memang dapat berterusan lah. Jadi project ad itu boleh juga mendapatkan, you know, the inclusivity of students yang ada merit tetapi mempunyai masalah kewangan, right? Dan kita supaya misinya yang besar itu adalah untuk membantu, tak kira lah siapa pun. Okay, so saya nak, saya tak tahu sama ada Krishna is already okay atau tidak. Saudara Krishna, are you okay? Can you, boleh ambil alih sebab sekarang? Forum ini sekarang atau bagaimana? Ambil alih as in meluahkan awak punya ataupun pandangan awak, input daripada awak kepada kami. Selain dari apakah yang boleh katakan? Okey. Macam mana? Saudara Krishna, dah okey atau belum? Saya kena go on ni. Saya pun dah tukar saya punya, takut juga tukar-tukar ni tiba-tiba langsung hilang semua orang. Okey. Okey. Saudara Krishna, okey atau tak? Atau masih mempunyai masalah? Dia punya masih gambar ini, ya? Saudara Krishna cuba masuk sekarang. Okey, sama seperti saudara Nelson, mereka ini adalah orang-orang muda yang memang kita amat bangga tentang apa yang mereka telah capai dan saya pasti akan capai lagi di masa depan. Krishna, anytime you are ready, just come in. I'm just filling up the time now here. Krishna juga mempunyai pertubuhan-pertubuhan NGO-NGO yang beliau anggotai dan juga founder, especially Tamiza lah, beliau adalah foundernya. Dan telah berada di pelbagai platform. Okay, sementara itu kita, saya nak recommend sedikit lah. Sementara kita tunggu saja, bila-bila Krishna masuk, dia boleh masuk. Bahawa Melson ada menyatakan bagaimana membawa, mengimbau kembali, tak kira lah sebenarnya Olimpik ke apa-apa. Dan kita tahu that warm feeling that kita semua ada kan, bila kita lihat para atlet bertanding di, the recent one is of course Olimpik yang terbaru, para Olimpik yang terbaru, bagaimana kita punya mood itu, the swing of going up and down. Belum lagi. Dan kita ada interaksi penyatuan itu begitu penting sekali bagi para atlet itu sendiri. Kalau kita bercakap tentang sukan berkumpulan ataupun antara atlet dengan kita sebagai penyokong-penyokong. Dan saudara Nelson tadi masih rindukan berada di kedai-kedai mamak dan sebagainya di pukul 2-3 pagi mungkin melihat kepada game-game yang tak dapat kita lakukan sekarang lah disebabkan oleh MCO. Kita hanya lihat di rumah saja, tapi kita boleh dengar orang sebelah rumah kita menjerit, orang depan rumah kita menjerit sebab rumah kita di KL ini rapat-rapat kan. Kita boleh dengar kemeriahan itu. Okey, adakah saudari Krishna boleh dapat masuk atau tidak? Masih boleh. Cik Amat boleh call dia, boleh call Krishna tak?
Yes. Okay, so Dr. Tina, tanpa membuka, I let you have the floor. So, it's yeah. Okay. Maaf kepada semua adik, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya ada gangguan sedikit dekat kawasan saya Petaling Jaya. Sebab tu talian semua terputus, itu saja. Jadi saya rasa saya boleh teruskan saya punya sesi. Okey, anda semua boleh dengar ya? Boleh. Okey, terima kasih. So sebelum kita ke topik hari ini, saya jelaskan latar belakang saya. So saya Krishna Kumari Longgowan, pengasas Tumblr Media Group dan juga bekas aktivis untuk tiga buah NGO. Jadi sebenarnya perjalanan saya bermula tahun 2015. Selepas kerja semua, saya bersama kawan-kawan membuat Krishna is again muted. Krishna, saya rasa bila you buka a page in your laptop maybe. Yeah. Right? I think you just got to join it. So kita tak muted again. Yeah, muted again. Okay. Okay. Alright. Jadi perjalanan saya bermula tahun 2015 dengan pelancaran Tumblr Media Group. Sebenarnya Tumblr Media Group ni adalah satu portal berita. Kita start daripada Facebook page saja. Tujuan kita asaskan Tumblr Media Group ni sebab kalau ikutkan dalam komuniti India, kurang banyak pihak bercakap mengenai perpaduan isu-isu berita dan berita-berita yang berkaitan. Jadi kita bermula daripada satu page, lepas tu daripada page tu kita hasilkan laman web, lepas tu portal, lepas tu gerakan dan pertubuhan-pertubuhan. Jadi daripada Tamil Media Group ni kita lakukan pelbagai aktiviti dan kesedaran yang paling penting mengenai perpaduan dan pelbagai isu-isu yang berkaitan dengan komuniti dan bersama dengan kumpulan-kumpulan Melayu dan Cina. Jadi perjalanan kita bermula daripada situ. Okay, it's okay. No, yeah, now good. Nope. Okay. Okay, sekarang Krishna. I think you can. Yeah. Continue on. Yeah. Kalau sebab line tak payah buka kamera pun okey bercakap tanpa buka kamera. Yeah, that's right. Ya, yeah, ya. Yeah. Saya rasa okay. Better. Ya, yeah, ya yeah, tuan. Saya rasa masalah line. Jadi saya akan teruskan dengan pesanan suara saja. Okay, continue on. So you were sharing with us that you have started a customized media portal. Yeah. Jadi perjalanan saya bermula daripada media portal, lepas tu baru daripada media portal kepada pertubuhan. Jadi kita fikir satu saja, sebagai rakyat Malaysia apa yang kita boleh lakukan untuk rapatkan jurang antara kaum, antara Melayu, Cina dan India. Jadi masa itu kita fikir okey, kita ada media sosial ni, kita akan gunakan ni untuk melakukan kesedaran. Kita lakukan kesedaran melalui media sosial. Okey. Apa-apa masalah yang ada antara kita dan kita buat penyelesaian untuk itu.
Okay, sekarang mute kembali. Tapi penting ya tentang media portal itu kerana kadang-kadang rakyat Malaysia sudah tak begitu percaya dengan mainstream. So dia nak juga ada something yang spesifik yang dia rasa dia boleh trust. Mungkin sama saja beritanya tapi dia kepercayaan itu lebih tinggi lah. So apa yang saudara kita telah lakukan bersama dengan teman-teman beliau adalah satu yang memang kita alu-alukan lah. Di mana beliau sudah ada media portal yang dapat bukan saja menerangkan keadaan. Okay, sila Krishna, saya just filling up the space. Okay, sambung balik. Jadi kalau kita tengokkan doktor daripada media portal kepada pertubuhan, kita lakukan kesedaran daripada dua entiti ni. Maaf ya sebab dari tadi ada gangguan masalah teknikal lain semua memang tak dijangka. Saya rasa harap semua berjalan dengan lancar lah. Jadi apa yang menjadikan kita negara Malaysia unik ialah kita punya kepelbagaian. Kepelbagaian yang jadikan kita unik. Memang kena without ni lah. Krishna, tanpa awak terpaksa, kami terpaksa mendengar suara awak saja nampaknya. Sebab bila you go video, dia doing all these things. Betul tak Cik Ahmad? Cik Ahmad yang boleh beri nasihat. Saya pun tak pandai benda ni. Betul. Alright. Okay, ya Krishna, we can hear you. Boleh. Okay doktor. Saya rasa saya teruskan tak perlu tekan video lagi. Saya teruskan dengan audio saja. Jadi dengan ringkasnya saya dah menjelaskan saya punya latar belakang. Jadi basically saya ni seorang remaja mewakili daripada komuniti India, seorang logistik, seorang pengendali portal dan juga aktivis untuk 3 NGO. Jadi secara asasnya apa yang kita lakukan di dalam portal atau dalam kumpulan ni semua ialah melakukan kesedaran mengenai apa itu perpaduan, kita punya sejarah dan keunikan dan berkaitan dengan Malaysia. Sebab kalau kita ikutkan dalam Melayu, Cina dan India, bab-bab perpaduan dan kesedaran dalam komuniti India kurang sedikit. Sebab saya rasakan tak ada banyak pihak yang menekankan isu-isu ni. Jadi pada masa itulah kita buat keputusan pada tahun 2015-14 saya bersama dengan rakan-rakan, okey kita akan lakukan satu usaha baru, iaitu kita akan tekankan bab perpaduan ni kepada komuniti India. Kita akan cakap banyak mengenai ini. Jadi daripada itu kita asaskan portal Tamilan Media, lepas tu dan kita punya NGO-NGO dan kita jadikan inspirasi Tun BT Samantan sebagai idola kami. Sebab saya rasa kalau dalam Malaysia, Tun BT Samana adalah ikon perpaduan. Orang Melayu pun suka, orang Cina dan orang banyak ada perkara mengenai beliau. Jadi start daripada itu, kita punya program bermula daripada sekolah, lepas tu tempat-tempat jadi start daripada itu perjalanan kita mula dan melakukan pelbagai aktiviti-aktiviti berkaitan perpaduan dan kesedaran. Jadi sebagai jadi inilah yang menjadikan kita Malaysia sebagai unik. Sorry Krishna, hilang, you know.
Okay, now okay. Okay. Mungkin. Okay, jadi ini sahaja. Saya rasa kita boleh teruskan kepada pusingan dua lah, doktor. Jadi kita akan terima soalan daripada penonton-penonton kita dan kita terus cuba jawab. Saya rasa dia akan beri lagi penjelasan kepada mereka. Alright, okay. Ya. Jadi, okay, terima kasih kepada semua ahli panel dalam pusingan yang pertama tadi dengan ada sedikit dugaan untuk kita semua, bukan saja untuk Krishna. Teknologi begitulah dia seadanya. Dan sekarang kita masuk kepada pusingan kedua. Jadi dalam pusingan pertama tadi, kita sudah dengar lebih kurang kaitan tentang kepelbagaian dan biodiversity. Saya orang sains nak sebut biodiversity pula dah. Diversity. Kepelbagaian dan diversity warga Malaysia ini. Dan kita masuk ke round kedua ini di mana kita nak lihat pula bahawa bukan saja kesatuan kepelbagaian individu iaitu komposisi rakyat Malaysia, tetapi kita perlu juga ada perlu ada kesatuan dalam idealisme. Tak kiralah daripada bangsa, agama, bangsa yang mana. Mungkin dalam kalau melihat balik yang dahulu-dahulu, mungkin rukun negara adalah satu perkara yang yang merangkumi semua secara am. Apa-apa pun kita ingin jemput sepatutnya Krishna second one tadi. Jadi kita jemput Nelson, boleh Tuan Haji? Nelson kemudian baru Tuan Haji. Nelson? Boleh? Boleh. Okey, persilakan Nelson. Ini tentang lebih kepada the concept, the principle, integrity, menolak rasuah dan sebagainya. Dipersilakan. Okay. Thank you. Okay. So kalau kita tengok, saya nak share sikit tentang apa tu? Prinsip-prinsip dan value. Kalau kita tengok Malaysia sebagai satu negara dan kita tengok rakyat Malaysia sebagai individu, apa yang kita boleh nampak ialah value-value kita sebagai individu rakyat Malaysia, it's always interacted by the nation, by the country, by negara Malaysia, because the culture yang kita kita receive dalam upbringing itulah yang akan jadi kan kita sebagai individu kan. So how can we, macam mana kita boleh create value yang betul dan yang correct, yang right, yang so that Malaysia akan menerus kejayaan dengan journey yang betul kan. So I think to a certain extent, a very large extent, it is reflection. Itulah kesedaran. Kesedaran individu kita semua. Kenapa kita, why are we here in Malaysia? Why are we born in Malaysia and why are we here in living? Why are we born? Like why are we doing here in this work? Kan? So kenapa kita, what do we do in this work? So itulah a few questions yang boleh kita tanya sendiri to figure out apa tu. So bagi salah satu contoh untuk saya, saya sendiri. So the reason why I believe I asked this before, like up to myself, like what was the reason I live in this world, right? Apakah reason saya dekat world ini? Dekat salah satu answer yang saya sangat concrete, sangat believe in ialah I want to solve problems, societal and environmental problems for my community. And community tu boleh besar, boleh kecil, tapi memang community tu yang saya care about. Yang saya mengambil berat, yang saya care, sangat care about. So itulah the first thing saya buat ialah education. Hence the NGO Project Act. Itulah salah satu first step saya to solve problems in the education world, tackling education inequity yang tak sangat fair dalam
bagi semua orang untuk meneruskan pelajaran dekat universiti, because banyak-banyak reason. Salah satu ialah kewangan, kedua ialah tak ada exposure. Tak tahu, memang tak tahu after SPM nak buat apa. Itulah saya back then. Saya tak taras, saya pun tak tahu ada apa tu scholarship. Apa tu scholarship? Saya datang dari kampung lah, kampung Johor dekat Pontian. So memang tak ada exposure untuk scholarship. So itulah salah satu two reasons why we start up Project App. And that was my first attempt. Attempt yang pertama untuk menyelesaikan problem dekat Malaysia, my community, the education. Right. That was my first kesedaran, first reflection to solve problem. And after a few years kan, beberapa tahun lepas, saya realize, kita sudah sponsor 17 scholars. Mereka sudah study dekat university, ada beberapa sudah graduated. So what is next? Saya realize, kalau saya nak buat something lebih besar to solve more problems, bigger problems, I need to go into a place which has more power. Hence, saya decided to join Khazanah Nasional Berhad to solve problems through investments, through the power of money. If we look at it, kita semua ni, happy to say, not happy to say, we live in a world of capitalism, kan? kita perlu take good use of money to solve problems. So now, saya look into this concept called impact investing, pelaburan impact, to invest in social enterprises, invest in NGOs, in bonds that help solve problems in societal and environmental issues. Problem societal dan environment. Kan ini kesedaran kedua saya, macam mana saya nak solve problems di community yang saya care. And sekarang saya look into impact investing. So konsep ni memang new, memang new dekat dalam Malaysia, tapi dekat luar negara sudah banyak tahun. So saya sedang looking into ways to solve, to bring in prinsip-prinsip dan konsep impact investing dalam ke Malaysia. And hence I'm working with Khazanah Nasional Berhad. So itulah kalau kita tengok, right, saya based on my personal experience, kita boleh nampak kesedaran tu memang penting. It is the main thing that kita boleh guna untuk solve problem. So I love this, saya memang suka phrase ini, izinkan saya cakap dalam bahasa Inggeris, iaitu yesterday I was so smart, I want to change the world. Today I'm so wise, I want to change myself. So kalau kita tengok maksud ni, memang to change the world, we change ourselves. Itulah kepentingan kesedaran kita, to understand kita punya values. Dan with that, we are able to create, to improve national our own country, and everyone will be better off in this case. Yep. So itulah saja sharing saya. Saya open untuk question nanti. Happy to answer more. Thank you. Terima kasih. Okay, Nelson. So you have brought up some deep questions mengenai kenapa kita berada, dilahirkan di sini. Kenapa kita? Kenapa? Wah, ini soalan-soalan yang susah untuk dijawab. Tapi amat gembira mendengar awak anda dapat menyelesaikan soalan-soalan berat sebegitu sebelum melakukan perkara-perkara yang telah pun dilakukan. Okey, untuk sekarang ini seterusnya saya ingin menjemput Tuan Haji Badrisyah mungkin untuk memberikan pandangan tentang hal nilai-nilai murni, nilai-nilai tidak murni, nilai-nilai yang harus kita jauhi dan sebagainya lah. Sudah dipersilakan Tuan Haji.
mute Tuan Haji, mute. Sekali lagi ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Terima kasih puan moderator. Sebenarnya saya tadi mendengar dengan teliti pembentangan daripada dua orang anak muda kita ni, saudara Krishna dan saudara Nelson, dan saya rasa teruja. Saya mengakui saya rasa teruja, itulah yang mengukuhkan lagi harapan tinggi saya pada Malaysia ni. Maknanya adanya individu dan juga manusia yang seperti ini yang ingin membuatkan kebaikan untuk manusia yang lain. Contohnya tadi saudara Krishna nak hendak apa nama ni melalui pendidikan ni, menanamkan semangat perpaduan melalui pendidikan, suatu usaha yang cukup baik. Begitu juga saudara Nelson tadi, dia nak menjawab soalan asas dalam kehidupan dia, apa yang perlu, kenapa saya dilahirkan, kenapa saya berada di atas dunia ini, kan? Dengan juga mencurahkan tenaga baktinya dan juga mindanya kepada untuk menyelesaikan masalah, solving problem tadi, melalui education juga, pendidikan, dengan project ed dan juga apa ni, memberikan beasiswa tadi. Dan juga sekarang ni dia menceburkan dirinya dalam khazanah untuk cuba menyelesaikan masalah melalui impact investing pula dan sebagainya, kan. Ya, maknanya ini menunjukkan kreativiti dan juga keluasan minda untuk cuba menyelesaikan masalah. Dan ini yang sebenarnya yang kita perlukan, ya. Dalam Islam pun begitu. Kenapa dilahirkan dan sebagainya adalah untuk, of course, pemahaman orang Islam ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana mengabdikan diri itu ialah dengan maknanya kita melakukan ibadat kita, ibadat khusus kita kepada Allah, dan juga menyelesaikan masalah masyarakat. Itu juga dikira ibadat dalam Islam. It's part of the worship kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan dipertegaskan lagi oleh hadis Rasulullah SAW yang mengatakan orang yang paling baik antara kamu ialah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Jadi sebenarnya apa yang saudara Krishna, saudara Nelson buat ni ialah untuk memberikan, memulangkan manfaat tu balik untuk manusia. So sejajar dengan ini. So maknanya this apa nama ni, responsibility ataupun tanggungjawab sosial, tanggungjawab membina masyarakat dan negara yang aman makmur, yang progresif, yang maju, yang bekerjasama, bersatu padu, semua ni sebenarnya adalah dalam ruang lingkup kita, ibadat kita kepada Allah tadi itu, dan juga untuk mengangkat martabat dignity of the human being, so martabat manusia tu ke tempat yang sepatutnya, kan? Kerana manusia ni semua adalah dilahirkan mulia oleh Allah SWT. Walaqad karramna bani Adam, Allah menyebut dalam Quran, kan? Maksudnya Allah menjadikan manusia tu memuliakan bani Adam ini, iaitu kita semua ni lah. So maknanya kita dilahirkan mulia. Jadi untuk memuliakan manusia tu, untuk memertabatkan dia, menyelesaikan masalah asasnya, memberikan dia satu kehidupan yang berkualiti, satu kehidupan yang selesa, satu kehidupan yang mana dia boleh menjalankan tanggungjawabnya dengan baik dan sebagainya, itu merupakan satu apa nama ni, kefarduan ni kepada pemimpin negara dan juga kepada pundak pemimpin masyarakat dan negara, kan. Jadi ini suatu yang saya kira insya-Allah kita boleh pikul bersama, kan. Dan berbalik kepada apa yang puan moderator sebut tadi, sebenarnya kita boleh tadi pun saudara Krishna dan Nelson ada sebut pasal kesedaran ni, membangunkan kesedaran ataupun mindset. Krishna sebut pasal mindset, ya. So maknanya membina kesedaran dan juga mindset ni, dia boleh melalui apa yang saya kira sebagai pertamanya ialah pendidikan, ya, education, yang mana kedua saudara kita ni memang terlibat langsung dalam itu. Education ni boleh dibahagikan kepada pendidikan formal dan juga pendidikan tidak formal, ya. Kalau pendidikan formal ni seperti mana yang kita sedia maklumlah, dalam sekolah, dalam apa ni, college, dalam university dan sebagainya. Pendidikan tak formal tu ialah di rumah dan juga dengan komuniti, dengan kawan-kawan, dengan adik-beradik, dengan mak ayah dan sebagainya, kan. Jadi
dua-dua sektor pendidikan ini penting untuk membina kesedaran dan juga mindset tadi. So kalau pendidikan formal ni, mana kata kita boleh terapkan melalui tempat pengajaran kita ni. Saya tahu Prof. Madia, Dr. Rusilawati, Dr. Duria, Dr. Alwani ni adalah pensyarah. Saya juga adalah pensyarah dulu dalam universiti. Dan memang kita semua sedia maklum kalau masuk kelas kita tu, budak Melayu akan duduk di tempat dia, budak Cina akan duduk di tempat dia, yang India ni pun akan duduk di tempat dia, kan? Saya pernah tanya kepada kelas saya tu, kenapa kau orang macam ni, kan? Apa ni, boleh tak saya tengok maknanya kita lebih apa nama ni, bercampur dalam kuliah saya ni. Saya nak lihat semuanya bercampur, kan? Tapi agak sukar juga sebab apa ni, budaya mindset tu dah macam tu, kan? Dia tidak berinteraksi antara satu sama lain tu. So apa yang saya buat ialah dalam saya ada kelas apa ni, amali. So kelas amali tu saya bahagikan kumpulan tu kepada semuanya bercampur. Mesti ada Melayu, India, Cina dalam setiap kumpulan. Dan saya lihat macam mana mereka berinteraksi. Dan rupanya Alhamdulillah bila dia bercampur dalam satu grup kumpulan amali, dia boleh pula menjadi lebih baik. Dia berinteraksi sama dia berbincang sama dia dan melahirkan result yang agak apa nama ni. Terutama sekali saya daripada Fakulti Sains dan Teknologi Makanan, bila kita buat last final year tu buat apa nama ni, product development, kita minta setiap kumpulan tu buat produk sendiri. Alhamdulillah macam-macam idea datang. Dan bila kita campurkan semua bangsa tadi dalam satu kumpulan, macam-macam idea datang. Alhamdulillah dapat melahirkan produk-produk yang akhirnya ada di antara produk-produk tu, menang pula di peringkat antarabangsa, pertandingan antarabangsa. Maknanya boleh, it can be done. Maknanya idea, cetusan idea pengikat tadi tu untuk kita produce suatu yang terbaiknya untuk kumpulan kita tu. What if kalau kita boleh terjemahkan tu kepada di peringkat Malaysia pula, peringkat negara, kita bekerjasama to produce the best, apa yang terbaik untuk Malaysia, untuk negara kita ni. I'm sure we can come up, saya pasti dan yakin kita boleh lahirkan suatu yang cukup baik. Dan saya pernah sebut, dan dengan rakan-rakan saya lain pernah sebut juga dalam apa, mesyuarat GBM dan mesyuarat lain yang kami terlibat. Maknanya kita di Malaysia ni Alhamdulillah kita ada tiga civilization, tamadun yang apa nama ni, yang berada di Malaysia. Tamadun Islam, iaitu orang Melayu Islam. Okay. Tamadun Cina, tamadun India. You know. Tiga-tiga tamadun yang besar di dunia. Imagine kalau kita boleh harness ataupun kita boleh gembelingkan potensi tamadun Islam, tamadun Cina, tamadun India, kan? Saya rasa Malaysia ni will be a great country. Pada saya lah, Malaysia ni akan menjadi sebuah negara yang cukup gemilang, terbilang. Ya, kalau ikut seorang Perdana Menteri dulu, kan, maknanya boleh dilakukan, provided kita kena ada education tu. Maknanya dalam pendidikan tak formal dengan pendidikan formal ditanamkan nilai-nilai ni, nilai kesepaduan, nilai bekerjasama, nilai perpaduan antara satu sama lain, dapat berkolaborasi, dapat hasilkan idea-idea ataupun dapat hasilkan produk-produk yang terbaik untuk negara kita ini. Jadi saya kira ini boleh dilakukan. Satu, education tadi, ya. Dan juga pendidikan tak formal tak kira juga penting juga, kan. Mak ayah pun dia tak boleh ajar anak dia tentang jadi resis, kan. Sebenarnya resis ni bukannya dilahirkan, ya. Kita bukan dilahirkan dengan perasaan resis, tapi kita diajar untuk menjadi sedemikian. We are taught with, not born with, but taught with. Jadi maknanya kalau pendidikan tak formal tu dengan melalui mak ayahnya, dengan rakan-rakan dan sebagainya, dapat buangkan prejudis yang sedia ada ni, saya yakin dia boleh apa ni, accelerate ataupun memacu lagi perhubungan di antara kaum, antara budaya kita ni, the interaction antara kaum dan juga interaksi antara budaya. Kadang-kadang bukan apa, persepsi je sebenarnya, kan. Maknanya orang Melayu macam ni, orang Cina macam ni, orang India macam ni dan sebagainya. Tapi bila digabungkan dalam satu tempat kerja, kan, satu apa nama ni, kancah bersama, rupanya tak betul pun semua tu, kan. Tak betul pun semua persepsi tu. Semuanya orang baik, semuanya boleh kerjasama, boleh ni. Tapi sebab persepsi yang dah sedia terbina tu, itu yang menghalang kita daripada
coming together. Jadi saya yakin kalau kita boleh, itu saya sebut dari awal tadi, kita kena wujudkan satu platform untuk kita bincang prejudice racial ni secara tuntas, secara telus, dan kita cuba basmikan. Now back to apa nama ni, budaya tadi, satu pendidikan. Satu lagi lah saya terlibat sekali dengan tu sekarang ni, Rasuah Busters, iaitu membina gerakan reformasi nilai. Value reformation movement, social movement, gerakan sosial yang mereformasikan nilai, nilai dan budaya. Kita nak maknanya basmikan najis rasuah ni daripada landscape Malaysia. Kerana rasuah ni dia dah menular. Kan? Kita tahu Dr. Rusilawati kan, di kalangan universiti ada satu kajian ini buat, tak silap saya beberapa tahun yang lepas. Iaitu apabila ditanya kepada universiti student, adakah mereka akan terlibat diri dengan rasuah? Betulkan saya kalau saya silap, maknanya lebih kurang 60% tak silap saya. Kan, mengatakan bahawa mereka boleh terlibat dengan rasuah. So maknanya very high apa nama ni, percentage of university student, pelajar universiti, maknanya merasakan tidak ada hal dengan rasuah ni, kalau misalnya untuk mendapat wang yang lebih, untuk apa ni, mendapat habuan laba yang lebih dan sebagainya. Jadi ini satu yang cukup merusingkan, it worries, dia merusingkan tenaga pengajar, merusingkan pimpinan dan sebagainya. Jadi perkara ni, rasuah ni harus kita basmikan, kita tanamkan dia sebagai satu yang jijik, suatu yang najis, satu yang maknanya buruk untuk kita lakukan. Malahan dalam Islam pun memang Allah melaknat, memang ada hadis kata Allah melaknat pemberi dan penerima rasuah. Laknat tu, laknat ni Allah, kita pun nak fikirkan laknat Allah ni, weh, dunia dan akhirat tu, bukan dunia saja tapi dunia dan akhirat, kan. Jadi oleh itu yang jadi apa nama ni, suatu should be a deterrent, suatu yang maknanya menyisihkan kita daripada melakukannya. Tapi tak tahulah, manusia ni menjadi manusia mungkin senang terpengaruh dengan habuan dunia, dengan laba dunia dan sebagainya. Jadi ini suatu yang tu. Jadi secara kesimpulannya, Dr. Duriah, saya simpulkan ada dua perkara yang kita boleh buat. Satu melalui pendidikan. Jadi siapa-siapa jadi pensyarah dalam forum ini, dan juga tenaga pengajar, cikgu ke apa ke, perlu mainkan peranan mereka untuk menanamkan semangat perpaduan ni, menanamkan nilai-nilai yang murni dalam kelas masing-masing, kuliah, dalam universiti, dalam sekolah dan sebagainya. Dan juga kita sebagai ayah dan ibu dan apa nama ni, mak dan sebagainya, perlu mainkan peranan juga untuk mendidik anak-anak kita supaya berkongsi nilai ni, mempunyai, menghayati nilai murni ini dan menjauhkan daripada nilai yang buruk ni, dan berkongsi nilai itu pula dengan masyarakat. Supaya insya-Allah kita ni. Jadi antaranya ya apa nama ni, saya dah bercucu dah sebenarnya. Saya ajar cucu saya juga, maknanya kita jangan buang, katakan kita jalan on the highway tu, jangan buang plastik sampah keluar daripada tingkap kereta, kan. It's very small, benda yang kecil, tapi sebenarnya dia melambangkan karakter, akhlak seorang itu, kan. Maknanya kita tak buang sampah kita merata, kita buang sampah kita pada tempat yang sedia ada, because kebersihan tu very important, kan. Ha, jadi nilai-nilai macam tu yang kecil-kecil ni pun perlu ditanamkan supaya kita dapat bina nilai yang lebih besar. Nilai anti rasuah, nilai apa nama ni, nilai yang sukakan keadilan, berlaku keadilan, kesaksamaan, equality. Tadi Nelson sebut pasal equity, kan. Kesaksamaan lah tu maknanya, kan. Equitable, equality dan sebagainya. Semua ni kita kena tanamkan nilai-nilai seperti itu dalam ni. So maknanya pendidikan, kedua ialah kita perlu ada gerakan reformasi nilai ini. Dan saya harap saudara Nelson dan saudara Krishna akan bersama untuk kita bina di social movement ni, untuk kita tukar budaya orang Malaysia ni. It can be done, saya yakin. Saya dah harapan tinggi, kan. But it need, dia memerlukan usaha yang gigih dan keras daripada kita semua, insyaAllah, dalam apa, melaksanakannya dan memastikan ianya akan terbina dengan sendiri dalam masyarakat kita. Wallahualam bissawab. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Very good. Dan sebenarnya saya gembira sebab ada orang lain macam saya juga yang telah rela paksa student bekerja bersama-sama.
semasa amali, saya pun sama, saya paksa mereka, saya yang buat kumpulan dan tidak membenarkan mereka membuat pilihan. Tetapi nanti saya akan lontarkan soalan ini kemudianlah tentang zaman sekarang, generasi muda, Nelson, Krishna, mereka sukakan kalau mereka diberi peluang melakukan perkara tanpa dipaksa, direla paksa. Jadi apa yang kita lakukan, saya lakukan, Tuan Haji pun rupanya lakukan yang sama. Kita paksa mereka-mereka ini berada dalam kumpulan kita yang buatkan dengan harapan kita mahu mereka berinteraksi. Apa-apa pun, kalau Nelson lebih kepada okay, tengok game sama-sama. That one secara natural. Yang kita lakukan adalah ala-ala guided lah. Guided macam mana eh? Guided rela paksaan gitu. Tak apa, untuk mengakhiri round ini, saya ingin menjemput saudara Krishna. Saya harap line okay. Kalau kita boleh dengar suara pun dengan suara lah. Saudara Krishna, mungkin saudara Krishna ingin kongsikan bersama tentang nilai-nilai yang rasakan harus kita pupuk dan nilai-nilai yang nilai-nilai yang kita tolak ke tepi dan nilai-nilai yang kita nak pupuk. Silakan saudara Krishna, selepas itu baru kita go to questions. Terima kasih Dr. Duria. Jadi saya rasa apa yang Tuan Haji Badlishah cakap tu, yang nyatakan tu amat benar. Kita sebenarnya Malaysia ni unik sebab kita ada tiga tamadun dan tiga jenis masyarakat yang pelbagai, yang mempunyai banyak bakat. Itu yang jadikan Malaysia kita ni unik. Masalah timbul apabila politik kita boleh cakap politik kotor dan agenda tersendiri yang melebarkan jurang antara kita. Saya rasa ni, sebelum kita pergi ke nilai yang patut kita fahami, saya rasa setiap rakyat Malaysia kena faham dan dalami rukun negara. Saya rasa dalam rukun negara sendiri dah ada semua prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang jadikan, yang eratkan hubungan antara kita. Satu, kepercayaan kepada Tuhan. Saya rasa bila seseorang itu mempunyai kepercayaan Tuhan, dia secara automatik dia akan ada semua nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai baik, dan itu sendiri akan halang dia daripada buat kerja-kerja yang macam rasuah, macam membuat keburukan, itu semua. Lepas tu kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Bila seseorang tu mempunyai kesetiaan kepada raja dan negara, bersyukur atas kurnia yang diberi itu, saya rasa dia akan eratkan lagi hubungan antara kita. Dia akan membawa kita ke satu tahap yang harmoni. Selepas tu, keluhuran perlembagaan. Saya rasa setiap rakyat Malaysia harus faham apa itu perlembagaan dan undang-undang. Masalah timbul apabila kita tak faham apa yang termaktub dalam perlembagaan, apa yang ada sekeliling sistem kita ni. Jadi bila kita faham apa itu perlembagaan, apa itu undang-undang, dia akan lagi eratkan hubungan antara kita. Dia akan eratkan hubungan antara kita, akan kurangkan masalah. Lepas tu kesopanan dan kesusilaan. Ia amat-amat penting, kesopanan, kesusilaan, bertolak ansur. Bila kita hayati nilai-nilai tersebut, jadi saya rasa setiap rakyat Malaysia harus dalami rukun negara dulu, baru, dan secara automatik ia akan melahirkan rakyat yang bersatu padu. Jadi saya harap, jadi bukan saya, kita harap lebih ramai kesedaran ini pergi kepada semua, iaitu hayati rukun negara. Dan bila kamu hayati rukun negara secara mendalam, kamu akan dapat tahu.
dan saya percaya rukun negara adalah jambatan kepada perpaduan kita antara masyarakat Melayu, Cina dan India. Betul, betul, betul. Ya, doktor, itu sahaja. Oh, alright. Okey, okey. Terima kasih saudara Krishna. Saya rasa penekanan tentang rukun negara ini memang agak kurang sekarang kerana kita merasakan ini daripada sejarah dan perkataan itu begitu something yang general, kita hafal tapi kita tak mendalaminya. Mungkin memang patut ada kursus-kursus yang mendalami perkara-perkara ini di sekolah, di sekolah rendah dan sebagainya. Tentang rukun negara ini, saya berterima kasih juga kerana dijemput menjadi moderator untuk program ini, kerana apabila saya menyediakan diri untuk program ini, saya baru dapat tahu, imagine, saya dah umur separuh abad ni lebih, baru dapat tahu rupanya arwah ayah saya adalah antara AJK yang original yang bersama-sama menyediakan rukun negara tersebut. Ada 12 orang dan campur ada beberapa orang lain pada tahun 1970, dan saya rasa mereka adalah kumpulan itu begitu pelbagai dan mereka adalah orang-orang yang saya rasa gabungan mereka itu orang-orang yang matang dan telah memikirkan tentang kita pelbagai dan tidak harus begitu terlampau terlampau menjurus. Jadi kita ada perkataan-perkataan seperti kepercayaan kepada Tuhan. Dan kita balik kepada rakyat yang berbilang kaum mempunyai pandangan masing-masing, mempunyai agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Dan banyak benda-benda tu nampak macam simple tapi kalau kita dalami dia begitu baik sekali. Okey, sekarang ni setelah perbincangan dua round ini dicadangkan pula bahawa kita tidak perlu third round untuk bercakap, melontarkan pandangan. Tetapi cukup untuk menjawab soalan-soalan yang telah dikumpulkan oleh saudara Ahmad di sini. Saya ingin mendahulukan saudara Nelson atas dasar soalan kepada yang saya ingin difokuskan jawapannya oleh saudara Nelson, kerana saudara Nelson ini datang daripada sebagai penganalisis saham dan sebagainya. Jadi sayang kalau kita tak gunakan kepakaran beliau. Jadi diharap saya nak mencubalah cari soalan yang ada berkaitan dengan ekonomi ini. Contohnya soalan pertama ini ada yang bertanya, soalan dia agak general sebenarnya. Apa yang boleh dikatakan untuk Malaysia dalam 100 tahun dari aspek ekonomi dan sebagainya. Tak apalah, agak general tapi saya nak kalau boleh kita nak saudara Nelson boleh kongsikan dengan kita apakah harapan kita dalam RMK budget yang akan dibentangkan tak lama lagi itu. Jadi kita nak, dan beliau mempunyai kepakaran memang di bidang itu. Boleh saudara Nelson? Boleh. Alright. Terima kasih. Silakan. Duria. Ya, boleh. Dari segi ekonomi, apakah pandangan saya soalan tu? Malaysia dalam tahun 100 tahun yang akan datang kan? Okey. Tak payah 100 tahun pun lah harapan kita. Okey, boleh. So, thank you. So saya rasa saya amat yakin dalam tahun yang akan datang lebih banyak orang dan business akan delve into social dan ekonomi dan environmental aspect. Mereka akan mengambil berat tentang aspek-aspek social dan environmental kerana rakyat kita mahu kita care about this kind of things. That's why business tu, kalau nak attract businesses, nak attract or kita guna produk-produk ke services mereka, mereka akan mengambil berat tentang aspek-aspek macam ni. So saya rasa, saya hope suatu hari nanti semua businesses akan menjadi social enterprise dan
kerana saya saya harap, saya yakin semua bisnes akan ada leader, semua orang akan, lebih banyak orang akan, majority orang akan rasa mereka ada apa tu responsibility tentang social, tentang environment, hence mereka akan buat apa tu a decision dengan this kind of principles dan values dalam dalam tindakan mereka, kan. Hence more and more people will go into this field. And segi economy wise, kita akan, unfortunately I hope this won't happen, but kita akan nampak yang apa tu, yang kaya akan menjadi lebih kaya, yang miskin akan menjadi lebih miskin. Kita sudah boleh nampak from this COVID-19, kan. So kalau you you tengok, oh, yang orang yang melabur, pelaburan lepas tahun COVID ni memang bagus, 2x, 3x, 5x. Tapi yang orang yang tak mampu melabur, you boleh nampak mereka jadi lebih miskin. Lebih banyak orang sudah jatuh dari apa tu M40 ke B40. So 8.4% kalau saya I'm not wrong. Ya, 8.4% sudah jatuh dari apa tu, turun dari M40 ke B40. That is quite a huge number. So that is this is something, the gap ini, kan, yang akan menjadi lebih besar. So macam mana kita boleh shorten or reduce the gap? So this would be a good question to ask. Ini soalan yang besar, kita boleh menyelidik dan figure out macam mana boleh solve. Apa you suggest government should, yang mesti include dalam the next belanjawan, yang you rasa memang memandangkan keadaan sekarang, but fail they must put it in. What do you think? Well, I don't want to touch politics, but kalau saya would love to suggest, suggest. I would say, I would say, ministry, kita perlu strengthen sikit in terms of their expertise, so that people, I would suggest tax increment. Tapi tax ni ada trick. So kalau tax ni guna dengan baik, guna dengan deployed untuk tempat yang betul, memang tu good stuff untuk semua orang, kan. Tapi trick here sini is that a lot of times tax yang money tu, wang yang besar tu tak guna dekat tempat yang betul. Hence lebih baik to privatize it, you use it in NGO ke apa, kan. So the best way I think kalau is that one, you know, kita strengthenkan expertise ministry ke yang kita dalam ke government, then kita buat kita make our our rakyat yakin, believe in us, hence they are okay with the tax increment. So I think this could be one way, salah satu cara untuk actually reduce the gap of poverty in this case. Dan definitely kita also boleh guna in social impact bond dekat UK dan US memang popular sekarang. Guna impact bond ni macam social impact bond. What they do is that they are the investors so three stakeholders dekat sini. So one is investors, mereka yang high net worth individual ke, mereka okay to get about 5-6% return. So there's next stakeholder is the executor, NGOs for example, and then the third one is the government who will pay the outcome. So this will become the outcome based bond. Apa maksudnya, ialah for example dekat UK there's this project last time dekat penjara, kan. So there's this the ex-prisoners, banyak orang akan balik melakukan kesalahan dan balik prison, right. So one way to solve is that they use the money from the investor, they give it to as grants to the executor. So the executor to NGO to help them get their jobs, blah blah blah. Then the government will pay the money back to the investors kalau hit a certain threshold of outcome. For example,
crime rate turun to like 5% or something, then they will pay back. So this would be one way to actually make the money to mobilize. This is what I think Malaysia would be able to utilize in the education field, in a lot of agriculture field. We can always utilize such finance funds. Yeah. So saya rasa macam ni kita boleh. It's how we play with the kita, macam mana kita play finance money kan, untuk good or ke untuk kepentingan sendiri. So Saudara Nelson, anda menyebut tentang ministry itu perlu meningkatkan mereka punya kebolehan, keupayaan mereka. That they should be good supaya tidak mereka boleh melaksanakan perkara-perkara implementasinya tidak tiris, tidak apa, tidak salah tempat dan sebagainya. Yep. Jadi ini bermakna kita memang memerlukan tenaga anak-anak muda seperti anda dan seperti Krishna untuk masuk ke ministry-ministry ini. Betul. Untuk sama-sama membantu meningkatkan keberkesanan. Betul. Tapi kalau kita tengok, right, it's a vicious cycle. Kan saya sudah tahu dekat atas memang saya tak ada chance untuk saya punya suara pass dekat atas, right? So why would I go in? So yeah, then it's kind of a vicious cycle, kan? So there's somewhere that we need to break it so we can. Nelson, kami berharap kepada anda dan Krishna untuk break the cycle. Go in, you know, sebab thank you. So itu tadi satu cadangan daripada yang beliau rasakan perlu ada. Bagaimana daripada saudara Krishna, daripada kalau you know dalam belanjawan yang akan datang, apa rasanya yang perlu ada dan perlu dimasukkan? Memang kita ada orang bijak pandai di sana, di luar, analisis dan sebagainya yang akan memberi cadangan. Tetapi anda sebagai seorang anak muda dengan latar belakang anda, apa yang dirasakan harus adalah dalam belanjawan yang akan datang ini? Terima kasih Dr. Duria. Yeah. Pada pandangan saya, Doktor, saya rasa dalam rancangan Malaysia ke seterusnya, peruntukan harus diberi lebih kepada bab-bab perpaduan dan isu-isu berkaitan rapatkan jurang rakyat. Sebab saya rasa ia perkara paling asas. Okay. Sebab semakin hari kita boleh lihat masalah antara masyarakat pelbagai kaum ni tak kurang. Dia semakin merebak, lagi dirancangkan dengan ahli-ahli politik dan banyak lagi. Jadi saya rasa peruntukan, terutama Jabatan Perpaduan Malaysia, harus mendiversikan pelan-pelan dan rancangan mereka untuk mengeratkan rakyat. Sebab mereka ada inisiatif, saya lihat mereka ada inisiatif dan banyak pelan, tapi dia sekadar macam robotik. Robotik tu macam tiada kesan, saya rasa. Tak pasti pasal dia disebabkan tak cukup dana ke atau tak cukup idea ke tak apa, tapi saya rasa bila dana tu mencukupi, mereka dapat buat lebih banyak program-program dan rancangan yang mengeratkan rakyat. Sebab itu yang kita perlukan. Masa anda sebut dia perkataan robotik tu macam mana tu, Krishna? Tu robotik tu macam ada pelan rancangan dibuat, tapi dia tak mencapai sasaran. Dia sekadar macam lepaskan batuk di tangga. Ya, betul. Sebab jika pelan-pelan dan rancangan yang mereka lakukan efektif, kita boleh nampak perubahannya. Tapi sekarang saya rasa doktor sendiri boleh lihat ada apa perubahan antara kita. Antara isu-isu berkaitan dengan perpaduan masalah perkauman ni, saya rasa semakin hari masih meningkat juga, tidak berkurangan. Jadi saya rasa dalam rancangan Malaysia seterusnya, peruntukan dana harus dialokate untuk bab-bab perpaduan, bab-bab mengeratkan rakyat, rancangan-rancangan berkaitan kemasyarakatan. Jadi bila kita, kerajaan fokus dalam bab-bab tersebut, saya rasa kita boleh lihat perubahan. Sebab kalau tak ada apa-apa perubahan dalam perpaduan dan kemasyarakatan ini, saya rasa rugi juga kita fokus dalam benda-benda yang lain. Penuh dengan bangunan tinggi dan sebagainya, tetapi tidak ada. Ah, ya. Betul.
Jadi itu harapan saya, doktor. Saya harap kerajaan memberi penekanan terhadap isu-isu ini dan memberikan dana yang secukupnya. Jadi bila peruntukan tu diberikan bukan saja kepada jabatan, saya rasa macam NGO, macam badan-badan kepentingan pun boleh dapat manfaat daripada itu. Okey, kamu ada rancangan ni, kamu ada plan ni, kamu boleh ambil daripada itu. Ya, sebab kalau tidak seperti Tuan Haji awal-awal sebut tadi, Tuan Haji dia kata keluarga tu boleh bercerai-berai. Ya. Jadi keluarga itu sounds nice, okey, keluarga Malaysia. Tetapi kalau tidak ada ikatan yang baik, kita mungkin ada rumah yang cantik, kita ada banglo, kita ada apa-apalah, apartment, whatever. Tetapi tanpa perpaduan itu, kekeluargaan itu masih boleh bercerai-berai dan ada anak-anak yang mungkin akan terpinggir, perlu merempat, ada ahli keluarga yang merempat dan sebagainya. Okay, maknanya wang itu harus pergi ke perpaduan, ya? Yang lebih kepada kemasyarakatan, perpaduan, lebih kepada usaha-usaha mengeratkan hubungan antara rakyat berbilang bangsa ni. Kita tanya pula daripada pandangan Tuan Haji. Mereka berdua menyatakan harapan daripada perspektif seorang sebagai anak muda dan latar belakang mereka. Bagaimana kita sebagai, kita juga komposisi Malaysia ni ada juga mereka-mereka yang berumur seperti kita, dan bagaimanakah, apakah daripada segi belanjawan itu yang mengarah kepada kumpulan ini dan juga akan membawa kepada satu Malaysia yang lebih inklusif dan sebagainya. Boleh Tuan Haji komen mengenai hal tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Sebenarnya banyak yang boleh disebut tentang belanjawan 2022 dan seterusnya, kan? Tapi untuk ringkas, kerana kita hanya ada masa yang terhad, jadi untuk ringkaskan, saya sebenarnya sebagai orang yang dah agak berumur dan sebagainya, dan kita ada telah pun ada masa untuk melihat kepada perkembangan negara daripada waktu kita muda sampai sekarang. Jadi maknanya walaupun kita pernah dulu satu ketika Malaysia ni disebut sebagai the tiger of Asia, harimau Asia dari segi ekonominya, kan? Masa tu kita lebih tertumpu kepada ekonomi yang berasaskan kepada industrialized ekonomi. Maknanya waktu itu shifting ataupun perubahan daripada agriculture based ekonomi berasaskan pertanian kepada ekonomi yang berasaskan kepada industri. Jadi banyaklah yang telah berlaku waktu itu dengan projek Proton dan sebagainya. Akhirnya kita telah meningkatkan peluang pekerjaan dan juga meningkatkan sedikit sebanyak kita punya kepakaran dalam beberapa bidang, terutama sekali sektor pembuatan ataupun manufacturing sektor. Now, saya kira dari segi sekarang ini masalahnya punyalah pula, kerana kita ini banyak bergantung kepada pelabur FDI, foreign direct investment, dan oleh kerana sekarang ini competitiveness kita ataupun daya persaingan Malaysia tu dah kurang kalau berbanding dengan negara rantau kita ni, Vietnam ke ataupun Cambodia ke ataupun negara-negara lain, kan. So maknanya kita dapat lihat mereka yang multinational corporations ni, mereka mungkin lebih prefer ataupun lebih suka negara-negara yang mana boleh memberikan competitiveness ataupun iklim persaingan yang baik, kan. Jadi oleh itu kita lihat ramai yang telah berpindah ke negara-negara yang saya sebutkan tadilah, kan. So mana kita perlu lihat apa dia niche ataupun apa dia dalam keadaan kita berada sekarang ni, apa dia niche growth area ataupun sektor pertumbuhan ekonomi yang boleh kita
melaburkan. Jadi saya lebih berpendapat kepada maknanya kita kena move bergerak dalam rantaian nilai itu ke arah teknologi tinggi, high technology punya apa ni. Tapi ini memerlukan, dia senang nak cakap, tapi dia memerlukan juga high skill workforce ataupun pekerja yang punya kemahiran yang tinggi. Dan ini datangnya daripada college-college, datang daripada universiti dan sebagainya, sekolah-sekolah kan. Ya. Jadi mana kita perlu ada satu pandangan kehadapan yang lebih holistik tentang keperluan masa hadapan Malaysia ni dari segi tenaga pekerja yang berkemahiran ni, dengan maknanya apa yang boleh dilahirkan oleh sistem pendidikan kita. Itu mesti disejajarkan ataupun disejajarkan supaya kita boleh bergerak kepada rantaian nilai yang lebih tinggi. Itu satu. Keduanya, saya juga ingin melihat maknanya kita kembali balik kepada juga agriculture dan pertanian. Mungkin, ialah minta maaf saya sebut ni, tapi saya dulu pun daripada dulunya Universiti Pertanian, kemudian jadi Universiti Putra kan. Tapi sebenarnya dalam pertanian ni, dia bukan maknanya satu industri yang mundur. It's not a backward industry sebenarnya. Kalau kita boleh apply ataupun laksanakan teknologi terkini dalam pertanian, sebenarnya boleh kita dapat hasil yang lebih lumayan ni. Kita boleh buat drone untuk sekarang ni, banyak dah di negara lain pun guna drone untuk buat precise, dia panggil precision agriculture ataupun agriculture yang terperinci kan. Malahan kita boleh control sampai at the growing stage, fasa pertumbuhan tu, berapa kadar air yang diperlukan, berapa kadar baja yang diperlukan, exactly boleh sekarang ni dah kan. So dia boleh tumbuh dengan kadar yang maksimum dan seterusnya mendapat hasil yang lumayan. Jadi sekarang ni pun kalau kita lihat, baru ni telah diisytiharkan kita import makanan ni sampai 55 bilion. Cukup tinggi kan. Sedangkan kita ada tanah yang subur, kita ada tenaga pekerja yang juga telah melibatkan diri dalam sektor pertanian ni agak lama kan. Jadi oleh itu, it needs the right conditions, keadaan yang baik, keadaan yang tepat dengan pelaburan daripada pemegang taruh yang baik, yang maknanya macam tadi Nelson sebut pasal social impact bond, and Nelson sebut boleh masuk dalam agriculture pertanian kan. Saya fikir ni pun boleh diterokai lah, can be explored ni. Maknanya bagaimana kita nak tingkatkan pelaburan dalam bidang sektor pertanian ni supaya maknanya kita boleh grow, kita boleh tumbuhkan dia kepada satu sektor yang benar-benar berteknologi tinggi dan juga dapat melahirkan produk yang lumayan dan seterusnya dapat maknanya cater ataupun memuaskan kehendak rakyat tentang makanan dan juga tentang food security ni, keselamatan makanan secara jangka panjang kan. Saya kira cukup itulah Dr. Duria, kalau cakap lagi kan lagi panjang lah kan, tapi maknanya memang tu saya kata I can comment on this for yes, long. Yes, I think saya fikir tak perlu untuk itu boleh cakap lagi pasal kesenjangan yang Krishna sebut tadi tu, between have nots dengan haves. Yeah. Nah, itu pun satu perkara penting juga untuk dilihat. Social safety net satu lagi kan, untuk So banyak sebenarnya dalam bajet tu yang boleh difikirkan bersama dan juga ditambah baik. Dan kita perlu tenaga pakar untuk mana kita lihat dengan lebih terperinci perkara tersebut. And how do we move on post pandemic, selepasca pandemic ini? Kan? How do we move on? So that kita boleh dapat maknanya satu track ataupun satu landasan ekonomi yang benar-benar dapat membawa Malaysia keluar daripada krisis ekonomi, kemelut ekonomi kita berada sekarang ni, kepada satu ekonomi yang
lebih baik. Yang lebih baik, ya, betul. Yeah. Tapi itu that's why that one needs a holistic thinking. Because dia ada impact on education sector, jadi impact kepada social sector, jadi impact kepada apa nama ni, kita punya secara keseluruhan lah. Bila kita sebut all of nation approach ni, pendekatan keseluruhan negara ni, that one really brings us to another level. I think it's good mengenai food safety dan sebagainya, sebab seperti yang telah Tuan Haji sebut tentang kita memang menggunakan banyak wang mengalir keluar kerana tentang makanan ini yang kita import saja, sedangkan kita sebenarnya mempunyai tanah dan mempunyai banyak dan human resource yang memang mempunyai kepakaran. Rasanya ini something yang kalau boleh diketengahkan kepada pihak berwajib, harus patut difikirkan secara inilah, kerana kalau kita bercakap tentang penghasilan barang-barang saja, kita harus pilih. Kerana kalau tidak, sememangnya kalau saya jadi investor, betul kan Nelson? Kalau saya jadi investor daripada luar negara, kenapa saya nak invest dalam Malaysia yang developing dengan hak macam-macam nak tu? This is bad lah. But when I can spend my money hantar ke Kemboja dan sebagainya, yang hak-hak tersebut sebenarnya masih mungkin belum sekuat kumpulan union di Malaysia. So salah lah, perkara itu salah. Tapi saya rasa memang Malaysia akan lose out dengan Indonesia, dengan Kemboja daripada segi perkilangan biasa. Dan saya amat bersetuju tentang food safety going for that lah. Saya rasa itu adalah lebih ni. Saya sekarang melihat soalan-soalan ni, setengah soalan ni sebenarnya telah terjawab dengan sendirinya. Saya ingin pergi ke soalan yang mana tadi yang ramai orang suka, soalan ketiga dan keempat. Sebenarnya pendidikan ini pun kalau dilihat kepada sektor pendidikan, mungkin kalau kita bercakap teknologi tinggi, maka TVET, college-college yang begitu adalah amat diperlukan. Dan kalau kita bercakap tentang food safety, tentang pemprosesan makanan dan sebagainya, sekolah-sekolah TVET itu patut dibetulkan juga. Tapi ada satu lagi, iaitu tentang perpaduan. Tadi kita semua orang dah sebut tentang perpaduan ini yang begitu meruncing sekarang, mungkin kerana benda itu lebih menyerlah, kerana sekarang semua orang boleh put dia apa ni, ideas behind just guna apa keyboard warrior sahaja. Pada saya, sebahagian daripada kenapa nampak meruncing sangatlah kerana semua orang sekarang merasa berani dan boleh letak saya, dan kadang-kadang keberanian itu tanpa berfikir dengan lebih lanjut. Tapi macam mana sekolah kita yang mempunyai perbezaan awal-awal lagi sekolah rendah itu? Dan juga tentang guru dan sebagainya. Bagaimanakah kita nak selesaikan hal ini? Satu perkara kita nak balancekan tentang hak. Seperti saya katakan, anak-anak muda seperti Nelson dan Krishna, hak ini adalah amat penting untuk mereka. Hak personal right of I do not want to be vaccinated, I do not want to be blah blah blah, itu adalah begitu penting kepada mereka. Dan macam mana kita nak imbangkan perkara-perkara hak dengan perkara-perkara yang kita rasakan mungkin you are better guided this way. Saya mulakan dengan Krishna. Macam mana Krishna? Daripada segi pada pandangan awak lah tentang pendidikan. Kita ada, you know, ada sekolah Tamil, sekolah vernacular, sekolah semua ini. Anda sendiri berasal daripada sekolah bagaimana? Pendidikan sekolah rendah dan sekolah menengah. Saya sekolah kebangsaan, doktor. Macam saya sekolah kebangsaan, adik-adik saya sekolah jenis kebangsaan Tamil. Bagaimana awak lihat? Macam mana? Kalau kita tengok sekolah vernacular, ini satu isu yang hangat juga. Masih baru-baru ni pun saya rasa dalam mahkamah ada satu kes tengah berlangsung antara sama ada sekolah warna kewujudan sekolah vernacular ni sah ke atau tidak. Tapi disebabkan isu ni sebelum merdeka lagi, sebelum merdeka dan selepas merdeka lagi, dia secara berterusan. Kerajaan pun saya rasa kerajaan pun
masih lagi belum ada pendirian yang, sebab sekarang kalau ikutkan kes-kes yang tengah berlaku ni, ada kumpulan, ada satu NGO ni, dia orang menyaman, dia mengikut perlembagaan persekutuan, kewujudan sekolah vernakular ni tidak sah. Tapi kerajaan mereka berkata, tak, sebenarnya sekolah, kewujudan sekolah vernakular ni sah juga. Jadi dari sana pun kita macam tak pasti sama ada benda ni betul ke tidak ke, diteruskan ke atau tak. Tapi apa yang kita boleh lakukan ialah kita boleh menambah baik kita punya syllabus, bab-bab pendidikan tu. Sebab saya rasa sejarah ni, bila kita faham sejarah betul kita, baru kita akan ada satu kefahaman yang clear. Bila sejarah kita sendiri tidak diajar dengan efektif, saya rasa itu yang jadi punca masalahnya. Kalau kita tengok buku-buku sejarah kita, pada pandangan saya rasa fakta dan sejarah yang betul harus diperbanyakkan lagi dalam syllabus tu. Jadi walaupun sekolah ada sekolah vernakular, lepas tu sekolah kebangsaan semua, jadi bila kita menambah baik kita punya buku sejarah dan syllabus tu dengan lagi banyak perkara yang patut diturunkan kepada anak-anak muda, saya rasa kita boleh nampak perubahan daripada situ. Jadi sekarang bukan saja sekolah vernakular, kita ada sekolah international school. Jadi kalau sekolah vernakular pun salah satu punca perpecahan kaum ke apa ke, international school pun salah satu punca besar, sebab kat sana yang belajar semua anak-anak menteri. Jadi saya tak pasti macam mana perpaduan dapat dipupuk dalam international school. Saya tak tahu, saya tak pasti berapa ramai dalam international school boleh berfasih bahasa Melayu dengan pandai. Jadi kita sekarang ada dah masalah lah, sekolah vernakular, sekolah kebangsaan dengan international school. Jadi kita kena lakukan banyak kajian, kita kena dapatkan banyak feedback macam mana kita nak seragamkan kita tiga ni. Kalau kita nak seragamkan, kita nak seragamkan ke, atau kita nak tambah baik kita punya syllabus, kita punya pembelajaran, kita punya buku teks, kita punya buku sejarah. Lepas tu cara-cara efektif, cara-cara rancangan kita nak lakukan di sekolah. Okay. So maknanya antara dua lah. Kalau nak ditiadakan tu susah. Tapi kalau nak diadakan juga perlu dibetulkan silibus lah. Maknanya kena rela paksa jugalah. Certain silibus tu patut ada dan sebagainya. Nelson awak bersetuju gitu Nelson? Awak daripada anda, awak, saya selalu gunakan perkataan awak. Anda daripada sekolah mana dahulu? SMK. Primary school saya attend SJKC. Okay. Tapi secondary school SMK lah. So pada pandangan awak macam mana? Which way to go? Sebagai anak muda tak apa. Ini saya rasa kita tak adalah pegang hold it against you or anything. I mean how do you feel? You went through. So pada pendapat saya, I believe ultimately kan why do we have schools? I think the motive or the objective of schools, right? Okay. Is to develop human with independent thoughts, right? So I think that's why we need kita perlu more it's a cara of teaching lah. I believe we need more people, we need to let the kids to speak more dalam satu kelas kan. Remember when we still in class, who speaks the most? Cikgu kan? But should be terbalik. That's when students get to share their thoughts. And when things, different thoughts come together, then we will form different views, like forum macam ni hari ni kan. So this should be implemented since very young, which teachers are the facilitators. Teachers are not there to teach. Yes. They are facilitating the whole session. So I think pendapat saya ialah you go into STEM ke, you go into law ke, it's because you ada pendapat sendiri. Then you know, I want to do this, I want to do that. But before that, we need to let the students to build up those independent thoughts so that mereka akan sort of figure out what to do. So I think it's about the cara to teach lah. And So like, just listen, satu jam. Okay, next class.
Okay, next class. Oh. So, 30-minute break. Itu je. It should be about, you know, sharing. It should be about, you know, understanding thoughts. And sekarang teknologi kita sudah make more students, make more kids be more matured. Yes. The maturity kan sudah turun. From last time kita like 17-18 year old baru tahu or mature. Okay, now kids like 10-12 year old, mereka sudah tahu a lot of stuffs. They can talk about different things, worldly things. So this is the best time for us to let the students to speak. Ya, saya rasa tentang independent thoughts dan sebagainya. Saya rasa daripada segi Kementerian Pendidikan, curriculum itu sudah berubah, tapi mungkin tak berapa ramai ibu bapa. That problemnya, ini satu je saya beri pandangan, sebab sepatutnya moderator saya tanya soalannya, adalah kerana kementerian ada yang sudah merasakan perkara itu harus dipupuk. The thought, the thinking, the coming up with me to do things on their own rather just one way. Tetapi masalahnya ada pula ibu bapa yang kata, apa ni anak kami ni tak ada belajar apa pun, tak ada, they wonder where is the homework? Kenapa anak saya balik ke rumah tak ada homework? Yes. Macam mana nak score? So as usual, saya rasa kita dalam, tak tahu Tuan Haji bersetuju atau tidak dengan saya, saya rasa kita dalam fasa sedang melalui adaptasi. Pada waktu, you know, pada zaman kami memanglah road learning saja zaman kami, one way street. Dan sekarang, okay, kita berubah dan mungkin ada lagi di celah-celah itu ada guru-guru yang masih belum dapat membiasakan diri lagi. Tapi saya berpandangan insyaAllah masa depan adalah lebih baik. I don't know, that's how I feel. So pendidikan, Tuan Haji ada nak tambah lagi tentang pendidikan tak? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya cuma nak tambah sikit je. Memang saya boleh setuju dengan keperluan untuk kita melihat cara penyampaian ataupun cara delivery syllabus tu dengan lebih terperinci lagi kan. Maknanya seperti mana disebut oleh saudara Krishna dan juga Nelson tadi, untuk memberikan independent thoughts ataupun pemikiran bebas kan, seperti mana yang kita berikan kepada pelajar PhD kita. Memang mereka membuat apa ni, pembelajaran mereka tu secara tersendiri, independent, malahan proposal dan semuanya metodologi disediakan oleh student. Kemudian kita yang sebagai penyelia, kita yang apa nama ni, melihat, mereview dan memberi komen tambah baik. Tapi akhirnya perkara tersebut banyak dilakukan oleh pelajar tu sehinggalah dia mendapat PhD dalam masa 3 tahun ataupun paling lama 4 tahun kan. So maknanya that independent learning ataupun belajar secara independent tu memang dia, kita dapat lihat student PhD kita kadang-kadang menjadi lebih baik daripada kita in the end kan. Dari segi dia punya penguasaan ilmu tentang bidang tersebut, malahan dia boleh menjanakan lebih banyak lagi publication dan sebagainya. Dan ini pun satu perkara yang perlu kita apa nama ni, maknanya bagaimana kita nak terjemahkan ni dalam pembelajaran yang biasa. This is something which needs to be looked into lah. Dia bukan satu yang mudah sebab dia juga memerlukan reorientasi semula kepada pengajar. Sebab pengajar sekolah kita pun ada satu orientasi yang sudah sedia terbina. So ini pun perlu diorientasi semula ataupun diubah pendekatan tersebut supaya insyaAllah dia memberikan ruang dan peluang kepada pelajar untuk ni. Now, saya kembali-balik kepada satu soalan Cik Muhammad Azizan tadi yang agak interesting, agak menarik juga. Maknanya kita kena berani suarakan pendapat kepada Kementerian Pendidikan. Sebenarnya perkara seperti ini telah pun diajukan, telah pun diproposkan kepada Kementerian Pendidikan. Ini bukan idea yang baru. Malahan National Blueprint on Higher Education, saya ingat lagi yang blueprint pengajian tinggi, pendidikan tinggi yang telah dihasilkan saya ingat 6 tahun lepas, 6 ke 7 tahun lepas. Dah agak lama dan sebenarnya juga mengarah ke arah itu. Memberikan ruang dan peluang kepada pelajar untuk mereka menjadi lebih
lebih independen. Ini di peringkat universiti lah Nelson ya, di peringkat universiti. Untuk maknanya mereka ada peluang dan peluang untuk do their own independent research dan juga memberikan pandangan dan pendapat tentang apa yang berlaku di keliling mereka. Isu semasa ke ataupun isu global ke dan sebagainya. Memang ada ruang dan peluang, tapi masalahnya ialah dari segi pelaksanaan, the delivery tu. Delivery dari segi apakah tenaga pengajar bersedia untuk buat begitu, kan? Adakah tenaga pengajar dapat mana menggarap dan menguasai delivery plan seperti itu? Itu satu persoalan yang apalah. Seperti mana telah disebut tadi, teknologi masa kini memang membantu, kan? Tapi itu pun satu hal juga lagi, tenaga pengajar nak come, nak grasp ataupun nak menggarap teknologi semasa tu, kadang nak buat kelas online pun ada yang terkia-kia lagi, kan? Nak buat assessment online pun ada yang terkia-kia lagi. So maknanya ini it takes time lah untuk tu, kan? Dan tapi seperti yang saya sebut awal tadi, memang education ni we need to have a holistic relook kepada bukan saja syllabus macam saudara Krishna sebut tadi, tapi juga delivery plan ya, dan juga method of delivery, cara penyampaian syllabus tersebut ya. Dan juga dari segi maknanya dia strategi ekonomi negara, strategi hala tuju negara, semuanya itu dia berkait tu, kan, dengan the education sector. So sekarang ni orang tengah cakap tentang education ni perlu lebih kepada untuk melahirkan tenaga berkemahiran, skilled workforce. Kita kena fokus kepada technical subject ataupun vocational subject, kan? Sebab ini melihat kepada negara maju seperti Germany, the biggest economy in Europe, ekonomi terbesar di Europe, memang dia daripada kecil, daripada sekolah rendah lagi, sekolah menengah dan sebagainya, juga banyak menumpu kepada subjek teknikal. Malahan saya diberitahu apabila seorang pelajar sekolah di Jerman melangkah masuk ke sekolah menengah, dia dah boleh pilih mana kerjaya yang dia kendaki, mana jadi chef ke, nak jadi car mechanic ke, ataupun nak jadi electrician, nak jadi apa semua ni dan sebagainya. Dibuka ruang masa sekolah menengah lagi. Apakah Malaysia bersedia untuk itu, kan? Ini satu yang yang perlu kita banyak lihat dari tahap kesediaan, tahap kematangan student dan sebagainya. Jadi ini semua it's ideas, tapi ideas yang boleh dikembangkan lagi. Dan saya fikir untuk ini sebenarnya untuk idea-idea pendidikan ni kita tak perlu sangat konsultan daripada luar. Saya kira pakar kepakaran yang ada di Malaysia pun sudah cukup sebenarnya. We don't need McKinsey ataupun konsultan seperti itu untuk draw up kita punya education blueprint dan sebagainya. Kepakaran yang ada dalam di tempatan ni pun dah cukup baik dah. Dan ideas tu boleh kita kembangkan dan kita gilapkan, kita polishkan supaya insyaAllah kita dapat melahirkan satu sektor pendidikan yang lebih yang lebih baik, dapat melahirkan orang yang berkemahiran, orang yang memang fit untuk iklim ekonomi kita dan juga iklim hala tuju negara secara keseluruhannya. Jadi perkara ni minta maaf saya cakap lebih kepada conceptual idea sebab ini, tapi memang kita kena perlu ada perbincangan ke arah ini dan kita perlu untuk mengajukan idea-idea ini kepada pihak yang berwajib. Okey, boleh. Cakap itulah. Terima kasih. Tuan Haji, sebenarnya dan hari para hadirin sekalian, sebenarnya kita dah pukul 12 lebih sikitlah. Tapi ada yang menggesa juga untuk soalan nombor 3 itu, yang ada yang merasakan masih belum terjawab oleh Krishna dan oleh Nelson dan juga Tuan Haji mungkin, tentang harapan NGO kepada kerajaan. Walaupun daripada jawapan-jawapan tadi, bolehlah saya dah garapkan jugalah sedikit. Mungkin Krishna mahukan mungkin aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan perpaduan boleh diberi, boleh dibantu
atau tentang social bond tadi oleh Nelson. Tapi dalam masa satu minit, seorang satu minit boleh? Soalannya adalah apakah harapan NGO terhadap kerajaan tentang perkara yang masih belum dilaksanakan lagi dalam Malaysia seluruhnya. Jadi ada gesaan untuk jawapan tersebut, untuk pandangan tersebut. Nelson lah mula dulu. Terus wrap up, Nelson. Boleh. Satu dua minit, boleh. Boleh. Pada pendapat saya, saya rasa yang perlu buat ialah conversations. Perbincangan to actually understand apa yang berlaku dalam on the ground. So lebih, I would urge saya akan cadangkan government to talk more, to have more conversations with the local authorities, with NGOs, and dan selepas conversations to take actions. Ini two steps yang I would suggest akan cadangkan untuk government and even you know, people in authority to actually talk to understand apa yang berlaku dan to take actions to solve together. Bukan sahaja understand tapi tak buat, you know, tak take actions. Itu understand je lah, tak ada tak ada tindakan. So this is all from me. I think that's it lah. Ya, itu je. Thank you so much. Okay, so conversation, take action. Yep. Saudara Krishna? Ya, doktor. Okay, dalam masa yang lebih kurang samalah. Harapan NGO satu saja. Kalau kita tengokkan hubungan antara kerajaan, NGO dengan rakyat, hubungan antara NGO dengan rakyat lagi rapat. Jadi NGO, kita dengar banyak pendapat, kita boleh faham sedikit apa yang rakyat tengah luahkan. Jadi kita mempunyai banyak idea dan rancangan, cuma bila kita nak tujukan kepada pihak atasan, dia tak kesampaian-sampaian. Pasal pihak atasan, mereka kekal dengan polisi dan konsep mereka saja. Jadi itu yang saya rasa, kalau kerajaan betul-betul inginkan perubahan, kalau mereka ingin membuat sesuatu yang luar biasa dalam bab-bab perpaduan, mereka harus duduk semeja, mereka harus dengar luahan NGO-NGO dan apa rakyat kita yang tengah cakap. Sekarang masalah berlaku sebab mereka, terutama pihak atasan kerajaan, mereka cakap sesama mereka sendiri saja. Ini rancangan kita, kita akan laksanakan. Padahal mereka tak memahami apa yang rakyat perlukan, apa yang rakyat tengah terdesak. Selagi kerajaan tak, bukan kerajaan, portfolio atau entiti-entiti yang berkaitan, kerajaan tak faham atau tak serius mengenai isu ni, saya rasa tidak akan ada apa-apa perubahan. Alright, okay. So jangan bersembang sesama mereka saja. Yeah. Dapatkan input daripada NGO-NGO. Kalau tidak, tak sampai info-info tu. Okay, yeah, Tuan Haji? Pada saya, antara ini pun untuk menjawab soalan ketiga tu. Pada saya, harapan NGO ialah kita nak maknanya reformasi institusi berlaku. Okay. Seperti mana saya sebut awal tadi, saya pun terlibat bersama dalam Rasuah Busters, dan kami baru ni telah melancarkan Malaysia, politik Malaysia tanpa rasuah pada 11 September dengan 6 tuntutan reformasi. Jadi untuk masa hadapan, sebenarnya reformasi institusi, reformasi dari segi bagaimana kerajaan berfungsi, bagaimana parlimen berfungsi dan sebagainya, ini memang perlu untuk jangka pendek pun ada, jangka sederhana dan juga jangka panjang. So maknanya sebab bila berlaku reformasi seperti ini, pelabu akan lebih yakin tentang iklim politik di Malaysia. Bukan saja pelabu asing akan masuk, tapi pelabu tempatan juga akan lebih yakin dan seterusnya melabur semula dalam ekonomi di Malaysia, dan seterusnya memberikan atau melahirkan peluang pekerjaan yang lebih banyak. Jadi saya harapan NGO ialah supaya maknanya reformasi institusi yang dilaungkan oleh NGO ni dilaksanakan oleh pihak berwajib, kerajaan dan juga pemegang taruh yang lain, dan take action lah, seperti mana disebut oleh saudara Nelson tadi, maknanya dia bukan sahaja mendengar ataupun menerima tuntutan tersebut, tapi take action, membuat tindakan untuk melaksanakan tuntutan tersebut, kan.
Jadi insyaAllah itu harapan NGO lah supaya kita dapat Malaysia yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Jadi berakhirlah sudah Forum Malaysia Harapan Kita yang telah menggembelengkan pandangan wakil dari kumpulan berbeza untuk mencerminkan harapan kita semua. Jadi moga pandangan yang telah dilontarkan tadi mungkin untuk sebahagian kepada kita adalah merupakan satu pendedahan yang awal yang mungkin ada yang tidak menyedari hal ini sebelum ini. Tetapi bagi antara kita yang dapat mengenengahkan pandangan-pandangan bernas tadi, kita memang mengalu-alukanlah sebab mungkin cara berbeza untuk mengenengahkan hal-hal ini. Tapi kita alu-alukan jika perkara itu dapat dilakukan. Yang baik-baik itu datangnya daripada Allah SWT dan dimohon maaf atas kekurangan dalam pengendalian forum ini. Dengan itu saya kembalikan majlis kepada Dr. Alwani Ghazali, Timbalan Pengarah PDP. Terima kasih. Ucapan jutaan terima kasih saya rakamkan khususnya buat para penonton sekalian yang telah mengajukan persoalan-persoalan kritis dan membuka mata. Ucapan terima kasih juga saya persembahkan kepada Dr. Duriah selaku moderator dan berisan ahli panel yang telah mengupas persoalan hari ini dengan baik. Saya tidak mahu merumus panjang kupasan sebentar tadi, cukuplah saya sudahi dengan beberapa rangkap pantun. Anak desa jagoh memanah, tampak si bocah mengembala berbiri. Nafsu serakah, itulah pemusnah. Hilang integriti dan jati diri. Seri pelangi selepas hujan. Harum mawar tersiram cantik. Asal manusia, banyak perbezaan. Mudah prejudis, mudah berkonflik. Ulam pegaga, si ulam raja. Cicah bersama, sambal tempoyak. Seni dialog, itu alatnya. Agar harmoni tidak terkoyak. Intai kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan, intai PDP supaya nampak, esok boleh gabung-gabungan. Dengan itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Selamat sudah tangkap gambar. Sorry, lambat tanya soalan ni. Ada. Alright. Nanti kita post kepada semua. Okay. Tidak dah top ke YouTube ke? Atau dia kata dah ada. Okay, thank you very much all. Okay, terima kasih. Thank you. Thank you, Dr. Rosilawati, Dr. Awani, terima kasih. Jumpa lagi. Puan Haji Badlishah, thanks. Okay. Krishna and also Nelson. InsyaAllah. Take care. Assalamualaikum. Take care. Assalamualaikum.